DJI Mavic 2 Pro. Menikmati indahnya Danau Tondano bersama DJI Mavic 2 Pro. Hasil jepretan DJI ini mantap sahabatku. Foto dan videonya maknyos, keren. Mari kita lihat hasil dari DJI ini, sekalian menikmati indahnya Danau Tondano. Sambil berenang, sambil makan ikan, WKWKWK. Hasil rekaman gambar format JPEG dan RAW, kecerahan lebih baik dan ton warna akurat. Kameranya menghasilkan foto tajam, ukuran gambar 5472x3648 dengan warna detail, walaupun DJI sedang terbang tinggi. Kamera DJI Mavic 2 Pro juga didukung 4K, 10 bit HDR. Sistem kameranya dapat menangkap hingga 1 miliar warna. Wow, amazing sahabatku.
DJI Mavic 2 Pro. Menikmati indahnya Danau Tondano bersama DJI Mavic 2 Pro. Hasil jepretan DJI ini mantap sahabatku. Foto dan videonya maknyos, keren. Mari kita lihat hasil dari DJI ini, sekalian menikmati indahnya Danau Tondano. Sambil berenang, sambil makan ikan, WKWKWK. Danau terluas di Sulawesi Utara, dengan pemandangan yang sangat indah. Wisata alamnya ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Danau ini berada di wilayah Tondano, 50 menit dari kota Manado dengan jarak tempuh mencapai 40 km. Sebelum dilanjut, jangan lupa klik like, klik jempol, klik subscribe di bawah video ini, klik lonceng, dan bagikan video ini ke teman-teman. Deskripsi DJI Mavic 2 Pro di antaranya sebagai berikut. DJI Mavic 2 Pro merupakan merek kamera ternama asal Swedia. DJI Mavic 2 Pro adalah DJI pertama di dunia yang terintegrasi dengan kamera format medium. Bodi DJI Mavic 2 Pro dibuat lebih dinamis dan mudah dibawa. DJI Mavic 2 Pro dengan kamera HASLBLAD bisa melakukan 2 kali optical zoom. Kameranya menghasilkan foto tajam, ukuran gambar 5472x3648 dengan warna detail, walaupun DJI sedang terbang tinggi. Hasil rekaman gambar format JPEG dan RAW, kecerahan lebih baik dan ton warna akurat. Kamera DJI Mavic 2 Pro juga didukung 4K, 10-bit HDR. Sistem kameranya dapat menangkap hingga 1 miliar warna. Wow, amazing sahabatku. Kamera gimbal 20MP UHD 4K. Bukaan lensa kamera bisa diubah secara mekanik dari f2.8 menjadi f1.1. Pencahayaan bisa disesuaikan di sekitar objek. Kemampuan transmisi videonya juga 1080p hingga sejauh 8 km. Video HDR 10-bit, resolusi video 3840x2160, video dalam kodek H265HEVC. Kapasitas baterai 3850 mAh, VOL Tage 15.4 VOLT, tipe baterai LiPo 4S. Waktu terbang hingga 31 menit, terbang lebih cepat, lebih lama, dan aman. Konsumsi baterai juga lebih hemat. Selamat terbang, DJI dapat menghindari rintangan di depannya, berkat fitur OBS TACLES ENSING. Kecepatan tertinggi 44,7 mph, kecepatan terbang hingga 72 km. Teknologi baling-baling yang membuat DJI terbang lebih tenang dan tidak berisik. Yang paling terakhir, DJI Mavic 2 Pro dapat dihubungkan ke televisi. Demikian sekelumit cerita DJI Mavic 2 Pro. Informasi lebih lengkap silahkan kunjungi situs lainnya atau tanya ke Mbah Google. WKWKWK. Terima kasih telah berkunjung di Azam Tribun 2020. Sampai jumpa lagi pada video berikutnya. Dukung channel ini agar semakin berkembang dan bermanfaat untuk orang banyak. Dengan cara klik like, klik subscribe, dan klik lonceng. Untuk mendapatkan notifikasi video terbaru berikutnya. Dan bagikan video ini ke teman-teman. Ke grup WhatsApp, ke Facebook, dan media sosial lainnya. Berbagi informasi itu adalah amal kebaikan.
Selamat menonton video selanjutnya. Salam persaudaraan dan salam perdamaian. Thank you.